Ko Apex membantah tudingan kepincut Dinar Candy karena fisik sang DJ. Terlebih Dinar Candy dikenal sebagai DJ seksi. Dikatakan Ko Apex, ia jatuh hati kepada sosok Dinar Candy yang pekerja keras. Dia memang yang pekerja keras, terus ya udahlah, berjuang juga, gak ada yang aneh-aneh. Kalau orang pikirkan oh saya suka mentang-mentang Dinar susunya gede gak juga lah, itu kan pikiran orang yang aneh, ujarnya. Pengusaha asal Jambi ini mengungkap hal yang membuatnya terpikat dengan karakter Dinar Candy. Hal tersebut diungkapkan Ko Apex yang ditemani Dinar Candy saat berbincang bersama Denise Cariesta baru-baru ini. Ko Apex menyukai sosok Dinar Candy yang tak manja seperti kebanyakan wanita pada umumnya. Ia pun juga menceritakan perjuangannya untuk mendapatkan hati DJ seksi tersebut. Ko Apex mengatakan bahwa ia rela tinggal berbulan-bulan di hotel yang dekat dengan kediaman Dinar Candy. Potongan video pernyataan Ko Apex itu pun beredar luas di media sosial. Sontak saja warganet pun langsung menyerbu untuk memberikan komentar. Tak sedikit yang mencibir keduanya, terlebih Dinar Candy sempat membantah isu perselingkuhan dengan Ko Apex.